apa maksudnya? Jangan-jangan apa? Aku dari dulu udah kumis sama kamu. Hah? Tuh, minum! Lama juga utang. Itu uangnya Fedi. Tahu nggak? Masya. Bahkan seenaknya sama dia. Sana, pulang. Enaknya temannya kayak gini? Rumah gini tuh nggak ada apa-apanya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan hasil karya sendiri. Kamu tuh ngapain sih? Gara-gara nih pasti. Gini loh, Bang. Saya selalu sama Andi kan gini. Walaupun dia masih muda, belum punya tanggungan, tapi kan udah bisa bangun rumah kayak gini. Daripada lo, makan aja masih minta sama bokap nyokap lo. Kamu tuh gak tahu tabunganku, Bang. Itu 10 triliun. Sana bapakku itu yang di tol itu, kan mau kena tol itu, 10 triliun loh. Kok ceritamu kayak temanku ya? Udahlah, enggak usah bahas itu. Mar sakit hati doang. Dia itu cuma tukang bohong lah, gue kan emang kaya beneran. Iya sih, tapi punyanya bapak lo. Ya udah, Andi itu lo panggil. Masa tuan rumah malah gak keluar-keluar ke WC, terus sakit apa dia? Bi, lama banget itu kamu. Kamu di WC apa ngicir gitu ya? Loh, sudah pada datang toh. Ini saya baru mau nyapu. Membantu mana ya, nyapu? Mas, ada teman kayak gini kamu bersih-bersih. Kayak... Iya, ntar. Iya. Tak kirain kamu tadi ngicrek deh. Akan-akan dia ngusir kita loh. Baru jam segini udah pada datang. Nih tak bungkusin itu loh bakso biar enak. Itu buat saya apa yang buat tadi? Boleh. Gimana Di rasanya punya rumah kayak gini sendiri tanpa bantuan orang tua? Ya alhamdulillah bangga lah dengan kerja kerasku. Orang tua, gak kayak lo. Bikin gini, baru kerja keras. Kalau gue tinggal. Halo, Papi. Langsung dibuat. Tapi, kalau cewek mah, pilihnya yang kayak Andi, gak kayak lo. Manja amat sih lo. Dengar. Di cewek gue, di trotoar-trotoar banyak. Ya banyak lah. Ngasir gue. Gue kan gantengnya se... Senganu pun bina. Ah, di terlalu banyak itu berarti LC Pak Andi. LC itu apa sih? Gak tau. Mana gue tau. Ya udah deh, gak banyak. Saya taunya kan. Kalian tuh pada kemana gak datang dulu? Kan kamu yang ngundang. Ini mah kita tinggal datang aja. Perasaan aja. Kira-kira sih. Datang semua. Pak Andi gimana ya kabarnya si anak Sultan yang dulu itu loh. Bang Omlerat, apaan namanya tuh? Yang paling kaya di geng kita dulu itu loh. Si Pendi. Kesukanya bawa mobil Civic itu loh, gak kayak kita. Mobilnya paling minjem ini. Kalau Pendi dulu mah beneran ya, Di. Iya. Sempat keluar bawahnya mobilnya kontak ganti. Itu kan ya. Paling rental. Masa sih? Nah, kalau kamu beli mobil dua ya harusnya dua ya. Kalau gonta ganti itu kan ya pasti yang rental. Gak mungkin lah kalau punya sendiri segitu banyak. Tapi aku udah lama sih gak ketemu Pendi, udah hampir 2 tahunan. Diantar ke sini. Masa? Kalau Piankel gimana ya? Tak kira dia. Kamu udah gak di Piankel itu loh? Sudah tak undang semua. Tapi kok pada lama ya? Ingat gak Bian dulu tuh? Waktu dia gak bisa beli es, terus kan kamu beliin es juga. Iya. Malah ingatnya. Jangan gitu, itu mah aib. Ngapain lo obrol? Loh, ya emang begitu adanya kok. Tapi gini lo, kita kan bersahabat, yuk jangan gitu. Aib mah, kita tutupin. Jadi orang tuh apa adanya daripada... Ada apanya?
diamlah. Masa makananmu gini-gini doang sih, Dik? Bisa buat rumah, masa nggak bisa beliin makan kita? Jangan, nggak ada yang jual. Alah, masa? Lagi kok takut sama air hujan. Kalau aku mah, ku tendang. Yaudah. Cariin. Gak gitu, mewek. Yang enak-enak ya, jangan lupa yang banyak. Mewek, pergi. Itu loh, orang emang-emang punya duit beneran, gak kayak, oh. Ini aja aku semua yang bawa. Yaudah. Emang kamu ini beli? Paling ngutang warungnya Mbak Indul. Enggak lah, itu kan punya aku sendiri di rumah, itu kan jualan. Lu gue percaya gitu? Enggak. Semoga adik nanti bungkusin makanan banyak. Mungkin nanti aku kumpul kamu bisa bosen. Sana kamu. Bum. Halo, bro. Tak kirain kamu barengan sama Fendi kok sendiri. Saya tadi lihat si Fendi. Dia di mana? Pakai sarung, Jumatan dia. Rumah bagus. Anak soleh, enggak kayak lo. Kamu enggak ikut kenapa ya? Enggak ikut Jumatan sekalian. Waduh. Iya, Jumatan. Jarumnya enggak ada yang muat. Ya muat lah. Sarung itu besar. Kamu Jumatan ya? Aku tuh kalau Jumatan hari Sabtu. Biar orang-orang enggak tahu. Ada Jumatan hari Sabtu. Jumatan itu hari Jumat. Emangnya lo itu aliran mana sih? Nanti dikira sombong, kalau hari Jumat kan rame-rame. Nanti kalau aku Jumatan kan keren sendiri, dikira sombong lo. Karena kalau aku Jumatan hari Sabtu. Sekarang sibuk apa, Yan? Ya ngurusin lele, ngurusin. Sekarang bisnis itu ya? Iya. Punya lo apa punya bapak lo? Ya punya bapak, ya punya saya juga. Ikan, usaha ikan udah bakal kaya. Salah siapa? Gue dong, halo Pi, halo. Yeah. Asal ikan yang saya pelihara kan bisa di storing ke ikan bakar. Sempor, sempor, tempor. Ya enggak, dia itu loh. Di warung-warung itu kan itu juga. Ya, kata orang satu itu sempor tempor gue. Nah enggak usah, itu nama dia sudah dicoret dari grup kita. Ingat enggak itu si itu yang suka bohong, apunya ini itu ternyata sultan. Sultan apaan? Emang Hasanuddin. Hasanuddin itu. Gara-gara lo sih. Ditanya sama gue. Wih, Ferrari. Oke. Ini doang bapak gue. Iya, aku kira juga sultan. Ternyata sultan Hasanuddin. Maksudnya? Udah ah, enggak usah bahas orang itu. Itu mah kagak baik. Kamu kesini naik apa, Yan? Gue naik pacu. Wah, bagus karena lo. Wah, pesawat dong. Pesawat apaan? Pesawat. Trail gitu kok, pesawat. Emang lo punya pesawat? Kan saya minggu dulu. Gitu ya. Kamu kenapa sih gak pernah bawa mobil ke teman-teman sih? Udah terus sih, emang lo punya apa gak sih sebenarnya? Kemarin tuh saya telepon. Bapak Presiden, Pak mau beli pesawat. Jangan, umur kamu belum cukup, nanti aja kalau udah cukup. Alasan. Kata siapa? Yang gak cukup itu uangmu, bukannya betul. Umur lo. Kamu gak percaya sama saya? Gak percaya. Saya dulu, kalau ketemu presiden tuh gini. Ini mas. Pak Jokowi? Ya, apa, Lin? Ya. Percaya ya? Enggak, gak mungkin. Abang itu sukanya menghalu dari dulu sampai saat ini. Udah setengah satu kok, Fendi nggak pulang-pulang dari Jumatan ya? Biasanya ke Jumatan itu setengah satu. Andi mungkin bentar lagi. Katanya mau beli makanan masak berjam-jam. Mas Andi beli makanan lagi? Iya, katanya mau beliin kita. Ya itu nggak punya duit. Dia udah ambil barang di kita di sana. Itu kasihan. Ngapun dulu di sana. Assalamualaikum. Salam. Maaf ya, nggak lama. Ini sih bang dia.
tahu apa undangannya jam berapa, datangnya jam berapa. Maaf, saya Jumatan dulu tadi. Jumatan. Lo pakai sarung ini mau ngapain? Kan habis Jumatan. Emangnya habis Jumatan terus kamu keluar-keluar gitu? Ini aku habis Jumatan pakai sarung pamer, gak diterima tuh pahala lo. Wah, gimana? Kan waktunya udah telat, saya buru-buru, makanya gak sempat salin dulu, langsung aja. Oh gitu, gara-gara memburu waktu. Kukira lo mau pamer kalau lo habis Jumatan ya, dapat pamer. Kira ya dia mau pamer maksudnya. Gitu toh. Pamer apa? Dia itu gak punya celana. Nah, itu baru bener ya, gak punya celana. Lo gak punya celana ya? Punya lah masanya. Enggak ada, gak pakai celana. Kan tadi aku Memang lo kesini pakai apa, Pen? Saya pakai itu motor super. Kau tahu nggak? Si Vian kesini pakai Pajero. Supra. Gue itu bawa pesawat. Tahu nggak? Gue juga bawa sedan, tapi yang mahal lo sedan gue, ya kan? Iya, yang itu loh, pokoknya yang bagus lah. Ya nggak apa-apa lah, menurut Putra itu kan yang penting kan motor bisa dikendalikan. Tapi gini loh, zaman sekarang lo mau pakai Supra, apa kata dunia? Dulu aja lo apa kayak apa? Civic, oke. Okay. Dulu waktu lo sekolah. Udah dibilangnya dia itu. Tidak lupa gue yang dulu. Ya. Oh dulu rental kan? Atau punya bapak lo? Ya alhamdulillah itu punya saya. Oh percaya ya? Enggak. Kalau gue. Ini lo kayak Awan, walaupun milik ortunya, tapi dia juga bangga. Tapi kan ada kenyataan ya kan, Pak? Itu milikmu itu lo. Iya dong. Oh gitu. Iya kayak banget dia. Terus nih ngomong si Andi mana bang? Dia beli makanan, nggak kayak lo datang tangan hampa. Gak tahu terima kasih, udah disewain tempat gak bawa apa-apa, telat juga. Maaf saya telat, salah ya. Alah. Itu sempat salah. Uy. Ini jangan tangan mahal. Loh, apinya apa dari mana lo? Enggak, paling kamu ya tadi Jumatan ya? Meja mungkin. Kamu cari-cari kesempatan kan? Kesempatan itu tempat ibadah, bukannya buat ngambil ini. Masa orang-orang diambil, gak bisa. Salah kan waktu wundu dilepas. Lo wundu terus lo ambil. Kayak gak kenal lo aja. Orang sholat kan barangnya ditaruh di sampingnya. Dia yang lain sholat. Dia gini-gini. Wah gini. Parah lo, Pak. Lu, gini lo, Pak. Jadilah orang yang baik. Lebih baik kayak kita, ya kan nakal tapi gak berani curi. Daripada lo sok suci tapi pencuri. Jalan-jalan apa maksudnya? Jalan-jalan apa? Untuk dari dulu udah kamu sama kamu. Tuh, minum. Jamnya nanti mati, kasihan itu kan. Ya, ya, gak selalu nyuruh. Iya, lupa gue. Nah, makan aja ah. Seger kan? Oh, belum mandi tadi. Kan gak usah kumpul kita. Suka nyolong. Dia kan tergesa-gesa tadi ya. Belum mandi. Mana ada maling yang ngaku. Sip. Maling ngaku penjara penuh. Sip.
beneran. Andi aja itu bisa bicara. Dia ngomong, aku dicuri sayang, dia pendam mati. Ya kan? Ini kan punya aku sendiri, masa aku elah. Masih mengelak. Udah lakuin aja kalau kamu cuma ini. Bilang aja gak punya uang, datang ke rumah saya. Bekasi barang second gua. Banyak itu kalau cuma jam-jam kayak gitu. Tuh denger. Oh. Iya iya makanya kalau kamu curi ya bilang aku mencuri, enggak usah ngomong punya lo. Karena aku enggak nyuri, ini punya saya sendiri. Kasih aja. Masa ini punya saya sendiri saya enggak nyuri gimana. Itu apa tadi habis ya? Ada galon gue kayak galon mau mandi sekarang. Kasihan. Bajunya laporin aja. Enggak usah kasihan. Biar itu gini lo ya. Semua apapun itu pasti ada belakangnya, Bro. Dia seperti itu, pencuri, nanti kena getahnya. Ya karma lah. Walaupun enggak dapat di dunia ya kan, di akhirat pun dapat kamu. Ya gini aja. Ini kan punya aku sendiri. Ya terserah apa kata kamu lah mau bilang apa. Ntar tahu sendiri. Iya. Aku enggak. Aja nggak bisa berbeda gitu loh, kamu bisa punya. Masa dari dulu kamu nggak kenal aku, kan? Kita kan sudah teman dari dulu. Lo teman? Kamu suka manis. Gini loh, Pen. Emang kita teman, tapi untuk saat ini, masa teman pencuri kita biarkan? Iya, Pak Ryan. Kalian tuh nggak usah bersama kita. Malu-maluin. Tahu nggak? Dasar pencuri. Mana ada sih maling teriak maling? Aku udah jujur. Ini punya aku sendiri. Gini loh, Pen. Kita itu semua teman dari dulu. Mbok yo, kamu tuh jujur. Terus apa salahnya sih kalau kamu jujur? Terus aku harus jujur gimana lagi? Ya jujurlah bilang. Ngomong aja. Ya aku maling. Itu dong. Ngomong kalau kamu itu maling. Tahu enggak? Itu aja susah. Apa kamu pede? Punya sendiri, kamu bisa beli brand seperti itu. Yang bisa itu hanya para sultan dan konglomerat, tau gak? Gak tau. Konglomerat itu loh. Kamu tau, Fian? Fian pengusaha sukses. Ini Awan juga pengusaha sukses. Untuk beli itu aja dia pikir dua kali, ya kan? Kasih tau. Ini buat beli rokok. Enggak, itu kan kalau mau buat beli motor kan juga dia dapat itu. Enggak. Gaya aku... Aku ingat kemarin, apa? Dia ngerokok. Jangan bilang, papinya marah. Dia mah anak papi. Kamu tahu, motormu itu kan Supra. Kalau itu mah buat beli moge juga bisa. Ini loh, aku ada alasannya pakai Supra tadi. Supra itu punya anak buahmu. What? Dia punya anak buah? Samang lo, gaya lo. Punya anak buah segala motor ada Supra gitu. Syukurin lo. Begini lo ceritanya tadi. Aku tadi cuma aku kan keburu-buru. Aku udah mungkin kan pakai mobil. Terus sedangkan mobilku lagi di bengkel. Iya, aku percaya kalau emang lo punya mobil, tapi mobil apa? Mobil rosokan. Dicari. Selangkutan itu. Ya, alhamdulillah. Aku ya, udah sih. Wih, gaya lo. Sipin. Lo di rumah apa ya? Pajero. Pajero tuh udah bangga. Dulu gue percaya kalau lo punya Civic. Kalau sekarang mah gue enggak percaya. Geli deh dengerin celotehnya kamu. Sultan gitu ya, tadi dia tuh. Mimpi ya. Aku udah mimpi.
aku tuh apa adanya, gak usah ngeluh-ngeluh. Ya apa adanya kok gak ngaku, gak kamu itu maling. Ini punya aku sendiri. Gini loh, Pan. Punya jam segitu, punya CV. Itu mah sekelas orang-orang yang punya emang-emang sukses. Lo aja ya, gue lihat dari cara penampilanmu, ah, gak pantas-pantasnya lo jadi orang kaya. Kalau kita mah bagus. Itu. Gue kan gue aja kali. Punyanya ortu lo. Adik mana sih? Udah lapar kok gak datang-datang? Iya, lagi ngeretain. Aku tuh punya Bambang batu jago. Wow, keren. Ini jangan ketinggian. Bener. Nih, ini jangan ketinggian nih. Merdekamu belum sampai, masih miskin aja gaya batu bara. Tuh, batu koral tuh. Batu nisan. Masuk akal. Nanti gue kirim Alfa TK lah sama Yasin ya kan. Emangnya gue gak menghargai lo? Kami yang gak menghargai, kenapa lo dari tadi gak jujur? Kan saya udah jujur deh. Nah, aja ngeles kan dia. Iya, emang saya datang telat. Kan saya habis jumatan dulu. Nanti aja masjid lo punya CCTV, lo kena batunya lo. Nanti mana sih? Aku udah lapar tuh. Gue di Arab atau di mana sih? Ini gimana acaranya? Ya tuh rasain dari salah tadi. Gimana nanya-nanya acara kamu itu maling. Tahu enggak sih? Aku tuh capek dengerin kamu dari tadi. Punya maling ya, ini punya aku sendiri. Punya. Beneran? Beneran. Ah gaya lo. Pakai buang-buang segala bantal dia. Iya. Ini bantal dari Hong Kong. Beli. Terus kalau kalian semua enggak percaya, terus saya harus gimana? Saya tuh udah jujur dari tadi. Jujur. Ada apa? Sini duduk di atas semuanya. Pada bertengkar. Kamu sih lama banget udah lapar. Katanya beli makanan panen di. Enggak ada. Tutup semua. Kamu ngapain di situ? Ini loh. Itu atas. Oh, Pak Ustadz mau ceramah dengerin tuh. Nanti saya tuh kesini. Ya, saya akui lah, saya emang keluar. Tapi tuh, masa saya kesini langsung gitu. Eh, Ben, ya iyalah. Siapa sih yang percaya, ya kan? Kesini aja. Ini jam malam loh, gak mungkin dia bisa berdua. Kok ngapain, gimana sih, Di? Begitu, bukannya nuduh, Di. Kita itu tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong, ya kan? Kamu, Yandi, kamu gak tahu apa-apa. Baru datang acara bela-belain si Pendi. Emang lo dibayar berapa dia sama itu, Pendi? Dia itu datang lo, kamu belain. Kamu salah kalau bilang dia kurang miskin lah, pencuri lah. Aku ya bisa buat rumah kayak gini. Aku bekerja sama dia. Emang bener, Pen? Bener lah, ini adik kan lagi saya. Berarti dia bos muda dong. Aduh kok. Makanya tadi kan saya udah bisa. Kalian semua udah percaya sama saya. Pakai mobil saya lah, apalah. Itu maksudnya apa tadi semua? Kita kan gak tahu, Pen. Ya itu beneran, Di. Bener. Aku kira kan kamu masih miskin kayak dulu. Aku ya udah, Andi. Gue ini dapat temanku. Pulang dulu ya, Andi. Pokoknya dah. Sudahlah. Aduh. Di sini semua kan lama enggak kumpul-kumpul, senang-senang banyak mau pada berantem. Terus tadi maksudnya apa? Saya dibeli-beli kayak gitu. Ya gue kira kan lo masih miskin kayak dulu. Ya maaf, Pen, saya kira kamu udah nyuri. Terus kalau saya sarungan pakai jam kayak gini saya nyuri. Saya orang gak mampu gitu.
Ya kita kan emang dari dulu terkenal. Wow, ya. Ini maafin ya, Ben. Ya, tidak ada. Ini aku kan ada urusan lain, Pak. Mendingan aku pulang aja. Saya udah gak dihargin lagi. Masa berburu-buru. Udah lah, yang penting teman-teman tuh udah tahu kalau aku tuh kayak gitu. Ya, kalau selamat senang-senang kawan semua. Kamu tahu semua uang yang selama ini kamu utang itu uangnya Fendi. Tahu nggak? Masya. Kamu seenaknya sama dia. Sana pulang. Jadi uang yang kemarin kamu kasih ke aku buat juga kecil itu mana? Iya, uang dia semua. Kaya Sultan, Lur. Itu salah mana, Lur? Lo sama gua miskin.